Sebelum nonton video ini, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Terima kasih. La 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 la, segarnya air di kolam. La 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 la, segarnya mandi berendam. Iya, air kolam ini segar sekali. Dan itu menyehatkan. Bona, hati-hati dong. Aku kena cipratan air mandimu. Maaf, kakak. Kamu juga aneh sih. Ini kan ada kolam. Airnya banyak. Kenapa kamu cuma mandi di selai daun? Aku gak mau jambul kuningku basah. Jambul seuprit gitu? Jambulku bergoyang-goyang. Kak, kak. Jambulmu justru harus dikeramas juga, kak. Supaya bulu-bulunya berkilau. Nih, keramas pakai kembang sepatu. Kak, kak. Keramas kembang sepatu? Kalau dioles ke rambutmu, rambutmu bisa berkilau, kak. Masa sih? Masa sih? Gak mungkin. Bunga bisa bikin rambut berkilau. Cobalah dulu. Buktikan. Baru kamu akan tahu nanti hasilnya. Hati-hati. Jambulku jangan sampai rontok. Tenang saja, kak. Kamu akan bisa melihat hasilnya. Bercerminlah di kolam. Sebentar, aku buatkan cermin di sini. Nah, sekarang coba berkaca di air kolam. Kau pasti akan takjub dibuatnya. Wah, jambulku indah berkilau. Wah, wah. Nah, sekarang kamu percaya kan? Tumbuhan itu banyak gunanya, bukan cuma untuk hiasan. Terima kasih, Bona. Kamu selalu baik. Jambul yang indah, bukan? Bona, ayo kita bangunkan Ola. Aku mau memamerkan jambulku. Sinar cerah. Semua yang basah bisa cepat kering. Nih, tubuhku saja sudah mulai kering. Iya sih, bulu-buluku juga sudah kering. Tapi cipratan air itu bisa merusak jambulku. Segitunya, mandi di kolam itu menyenangkan. Airnya jernih, segar. Kenapa kamu tidak mandi di sana tadi? Kakak kan tidak bisa berenang. Kakak takut tenggelam. Aku juga tidak bisa berenang. Tapi tubuhmu kan besar. Jadi tidak akan tenggelam. Kalau kakak bisa hilang ditelan air. Apalagi air kolam itu pasti dalam. Kamu bisa terbang. Sedangkan aku tidak. Bona, lihat. Nek Gonde dan Gavi sedang apa itu? Wow, kita mesti menolongnya, kakak. Mau buat apa Nek Gonde dan Gavi itu? Mereka mau bikin flying fox ya? Kok ikat-ikat tali segala sih? Bukan flying fox, kakak. Itu tali jemuran. Matahari bersinar cerah. Jadi Nek Gonde bisa menjemur pakaian. Kasihan sekali. Selama ini mereka tidak punya tiang jemuran. Bukan begitu. Mungkin saja jemuran Nek Gonde rusak dan sekarang lagi diperbaiki. Kakak. Oh, begitu ya. Syukurlah kalau begitu. Kakak. Tapi jemurannya kok miring. Hah.
pantas melorot terus. Tempat naik konde diturunkan. Ambillah kursi, biar jemuran ini agak tinggi. Dengan begitu, pakaiannya tidak akan melorot. Lebih mudah, tempat naik konde yang diturunkan. Makanya, banyak makan sayur, biar tubuhnya bisa tinggi. Ular itu makan sayuran, tapi tubuhnya segitu saja. Ayo kita bantu mereka, kakak. Selamat pagi, Nekonde. Selamat pagi, Gavin. Selamat pagi, kakak. Selamat pagi, Bona. Wah, kebetulan ada Bona dan kakak. Apa yang bisa saya bantu, Nekonde? Ini jemuran Nekonde. Awas ya, Nekonde. Jangan bilang kalau Gavin pendek. Tentu saja tidak, Gavin. Kalau mereka tahu kamu pendek, kan malu. Gavin, kalau untuk tali jemuran, jangan miring begini dong. Jemurannya jadi merosot semua kan. Berat. Kakak, sini aku bantu. Tidak usah, Bona. Aku bisa kok. Yeah. Aduh, maaf, maaf. Paruku terlalu tajam. Bukannya menolong, malah... Maaf, Gavin. Tidak sengaja. Tapi, tali untuk jemuran putus karena kamu tarik. Kakak minta maaf. Sudah, tenang saja. Nah, belalaiku bisa jadi tali gantungan yang lurus, kan? Wah, terima kasih, Bona. Belalai Bona jadi jemuran. Belalai Bona jadi jemuran. Gavin, ayo bantu nenek lagi ya. Beres, jemur Nek. Jemur pakaian. Katanya mau bantu Nek Konde juga menjemur pakaian. Malah tidur lagi. Gavin, Ola itu kan hewan nokturnal. Artinya dia mulai berkegiatan di malam hari. Kalau siang ya dia tidur saja. Oh, Ola terbalik dengan kita ya. Wah, berarti dia salah bergaul dong. Iya, terbalik. Tapi meski berbeda, kita bisa berteman. Kakak, berteman itu menghargai perbedaan. Memang harus demikian. Persahabatan itu saling tolong-menolong, saling mendukung, dan menghibur jika sahabat kita lagi susah atau sedih. Bagaimana? Setuju? Setuju! Berat juga kelapa ini. Bona, ini aku bawakan air kelapa untukmu. Segarnya. Kakak, kamu juga capek kan? Ayo, minum air kelapa juga. Segar. Waduh, sudah sore begini, jemuran Rekonde masih di sana. Aku harus membereskannya. Hey!
jemurannya sudah aku angkat semua. Tuh. Syukurlah. Wah, jemurannya sudah kering. Terima kasih, Bona, Kakak, Ola. Sekarang, ayo kita pesta barbeque. Tolong dong. Hati-hati, Kevin. bobo.id ya. Jangan lupa juga untuk berlangganan majalah Bobo juga ya. Like, comment, share, dan subscribe juga channel Bobo yuk.